Stabilnya harga emas pada kisaran Rp1.440.000 hingga Rp1.460.000 selama awal bulan Februari membuat banyak warga berburu emas perhiasan. Hal ini diakui oleh para pedagang emas perhiasan di Jalan Nangka, Pekanbaru, salah satunya Ardi. Pedagang mengaku pembeli cukup ramai dengan stabilnya harga emas dan saat ini emas 24 karat dijual dengan harga Rp1.440.000 hingga Rp1.460.000 per emas yang disesuaikan dengan bentuk dan motif ukiran perhiasan. Kalau untuk Imlek nggak ada pengaruh sih, Pak. Tapi harga emas naik. Tapi harga emas kali ini dia masih standar. Tapi karena tanggal baru, orang pada gajian pada beli kan. Ardi menambahkan meski adanya perayaan Imlek tidak membuat harga emas melambung tinggi. Hermansyah melaporkan.